Sidang lanjutan kasus penyerangan dan penganiayaan sebuah rumah milik Nuskei di Green Lake City, Kota Tangerang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang mengagendakan mendengarkan kesaksian dari dua saksi, yakni terdakwa John Kay dan Fafa, terhadap 22 terdakwa yang merupakan anak buah John Kay. Namun, kuasa hukum terdakwa menolak saksi memberikan kesaksian secara virtual dan meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi di persidangan. Untuk itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menunda proses persidangan hingga 3 hari ke depan atau hari Kamis mendatang. Baik kuasa hukum dan jaksa penuntut umum tengah berusaha menghadirkan saksi di persidangan. Faktor keamanan dan saksi John Kay telah masuk tahap 2 persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi pertimbangan untuk menghadirkan saksi John Kay dan Fafa. Kesaksian dari klien kami berupa John Kay dan Denny Marfa. Nah, yang kami minta dari pengadilan ini bahwa kesaksian mereka itu tidak harus online dan kami tidak sepakat untuk online. Dan akhirnya tadi sepakat disuruh ditunda karena ada 2 majelis hakimnya sedang sidang di perkara lain. Nah, kami ternyata dari Jaksa Penuntut Umum Tangerang, kami sangat berterima kasih. Jaksa Penuntut Umum Tangerang juga sepakat agar kesaksian mereka tidak online. Sudah ya tahap 2 juga di pihak Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kalau keinginannya pengacara mau hadirkan, tapi sambil kita berkoordinasi, nah tentunya juga tergantung dari majelisnya. Ada pertimbangan-pertimbangan di Jakarta Barat juga itu pasti ada pertimbangan di sisi keamanan. Saya harus berkoordinasi dengan mereka. Nah, kalau sudah berkoordinasi maksimal, semuanya sudah terpulang ke majelis. Intinya itu. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan digelar pada Kamis mendatang dengan mendengarkan kesaksian dari terdakwa John Kay dan Fafa. Namun belum diputuskan persidangan akan digelar secara virtual atau menghadirkan saksi di ruang sidang. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan.